kerja ke kakaknya. Nah, sedangkan kakaknya itu ada kasus setiap punya pembantu itu sebentar-sebentar pulang. Nah, maksudnya intermittent lah. Terus ada yang kabur, pilih-pilih. Nah, saya enggak mau lah. Dia sudah tahu cerewet gitu kan. Terus saya ini kan sudah masuk data ke sini. Nah, saya harus pulang karena ada pentingnya di rumah. Terus ini gimana solusinya? Saya oke, pertama, kamu pingin pulang Indonesia? Iya. Solusinya tentang apa yang kamu butuhkan? Butuhnya saya Indonesia pulang dulu, terus saya mau cari majikan lagi. Nggak ada masalah? Tidak boleh. Masalah, jadi boleh telepon. Boleh. Berarti sekarang saya boleh pulang dulu lah. Boleh pulang? Oke, sekarang. Terima kasih. Mek ngono dok? Iya. Aku sih. Balikin lagi. Terus gimana telepon ke sininya? Iya, kan datamu sudah ada di kita. Iya, berarti paspormu kan dipegang majikan. Iya. Sudah dibelikan tiket. Iya. Terus pulang Indonesia. Iya. Boleh. Balik lagi sini boleh. Jadi proses PT. Iya. PT. Potongannya cari majikan. Enggak potongan. Enggak ada potongannya. PT yang tak antem internet nang gue ya. Terus nomor